Ya baik, Tribuners, selamat siang. Kita lanjut di peristiwa aksi balasan mahasiswa untuk konten Deddy Mulyadi. Saat ini sedang berlangsung orasi di Patung Kuda, Kabupaten Purwakarta. Ini bukan yang mereka suarakan. Kontennya bahasa apa? Kontennya bahasa Indonesia. Ini orasi intinya meminta memohon pernyataan klarifikasi tentang Deddy Mulyadi di konten YouTube-nya karena kampus juga yang dituju bukanlah kampus ini, bukan STIE tapi STAI. Nah, mereka yang di STIE ini merasa dirugikan nama baiknya, hingga akhirnya mereka menuntut pernyataan klarifikasi dari tanggal video itu diunggah hingga tanggal 22 November, namun tidak ada juga klarifikasi sampai akhirnya mereka melakukan aksi long march untuk menuntut pernyataan klarifikasi tersebut. Posisinya di Patung Kuda, Kabupaten Purwakarta. Mereka long march mulai dari kampusnya di STI Mutakin, Situ Bulut. Ayo berjalan.